pokok tu. Wah, banyak banget. Tapi semuanya pendek-pendek ya. Ya, tapi kami tetap disimpan sebab kami berguna. Alah, kita pula kalau dah pendek, terus dibuang. Sebabnya kamu pensel. Murah. Kami pensel warna. Mahal. Kalau tuan kita nak buat kerja sekolah, dia guna pensel, bukan pensel warna. Ya, dia buat kira-kira guna pensel. Satu, dua, tiga. Buat kawangan guna pensel. Isi borang guna pensel. Semua guna pensel. Baik, kita tengok. Betul ke apa yang korang cakap? Kita tengok. Pensel atau pensel warna lebih berguna? Kita semua alat tulis yang berguna. Aku bangga jadi pensel yang berjasa. Kami pun. Kenapa ya? Sol, jangan nangis. Mesti dia sedih sebab langsung tak digunakan. Aku tak berguna. Tuan kita tak sayang aku. Kesian dia. Alah, Intan Payung. Kau pensel bagus. Tuan kita mesti sayang nak guna kau. Sayang? Kalau dia sayang, mesti dia lagi suka nak gunakan aku. Ini tak. Aku terperut dalam bekas pensel tu. Langsung tak dipedulikan. Aku sedih. Korang, sini. Kita kena tolong Isai. Betul. Macam mana? Ada idea lah. Muruku, kita semua setuju. Ada orang datang. Pergi. Mana bos bunyi? Mana pensel semua? Ini mesti orang yang ambil. Saya kita percaya buat tuan gunakan kau. Terima kasih semua.
sama-sama. Tapi pensel kau dah jadi pendek dan tumpul. Ha, salah. Cepat. Alamak, tak muatlah. Habislah Ehsan. Tuan takkan gunakan pensel Ehsan lagi. Iya, nanti tulisannya jelek. Sabar-sabar, mesti ada. Tak apa. Janji aku sudah digunakan. Baru boleh bangga jadi sebatang pensel. Snack lembut dengan cocol coklat. Snacky marshmallow. Yummy. Snack lembut dengan cocol coklat. Snacky marshmallow. La 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 la. Lompat. Cepat dulu. Lompat. La tinggi. Tinggi. Kita belikan pengasah pensel khas untuk aku. Aku dah selamat. Yeay! Ini sayang kita semua. Yeay! Akhirnya, semua pensel pun gembiralah. Jadi, kita kenalah sayang pensel dan pensel warna kita yang lama tu. Yang dah banyak berjasa pada kita. Betul, Lipin? Betul. Jadi, apa yang korang nak? Kita orang nak... Ambil cepat. Akak nak pergi bayar dah ni. Kalau lambat, tak payah beli. Satu! Dua! Empat sikit! Dua suku! Dua setengah! Bagus. Kan boleh guna lagi? Betul. Kita kena guna sepenuhnya. Sayang nak buang. Akak, tengok ni. Ta-da! Bijak. Dah, jom makan. Akak ada masak ayam goreng. Jatuh. Ada sakit kah? Mestilah sakit. Lain kali ya, buat kerja. Jangan main-main. Alah, main kejap je. Itu pun tak boleh. Betul. Tak apa. Si Kalang cepat kemas. Ini buku semua, kasih simpan dalam kotak. Elok je kau duduk atas kotak ni. Penuh dengan buku rupanya. Pandai kan aku? Pak Pandi? Si Tanggang. Wow, ada buku orang putih lah. Puss in Boots, Jack and the Beanstalk. Uish, naga laut kepala tujuh. Fuh, macam sedap je cerita-cerita ni. Uncle, nak buat apa dengan buku-buku ni? Gitar semula. Ha? Sayangnya, buku-buku ni elok lagi. Kita orang nak, boleh? Nak baca? Boleh kan, Uncle? Boleh? Boleh. Ambil semua pun boleh. Tapi kasih kemas dulu. Baik, bos.
Terima kasih ya, tolong Uncle. Uncle, terima kasih juga bagi kita dalam buku-buku tu. Ayah, satu kotak penuh ah. Macam mana mau angkat balik? Satu, dua, tiga. Mak Jenin, bawang putih, bawang merah, bok pandi, sang kanci dengan buaya, sang kelembai. Buku apa ni? Tiga hajat. Upin, tengok buku tiga hajat ni. Kosong je. Tak ada cerita pun. Bacalah buku lain. Banyak tu. Penat sikit. Tak boleh. Pergilah ambil sendiri. Kau nak baca buku mana? Bawang putih. Pandai tu. Tengok orang lah. Ha, buku ni nampak menarik. Akak pinjam. Betul kecantikan orang dulu-dulu? Ya, manalah tahu. Kalau-kalau ada petua untuk tumbuhkan rambut di kepala korang ni, biar lebat macam rambut akak. Akak ni? Ha, nanti akak bagi tahu ya. Kalau ada. Sekejap lagi datanglah tu. Oh, Upin Ipin sudah datang. Tengok ni. Kita orang bawa banyak buku cerita. Uncle datang bagi. Aloh, patut bawa makanan dan minuman. Kan kita nak berkelah. Bukan nak belajar. Tak apa. Saya suka. Ada buku pantun ke? Carilah. Mesti ada. Ada buku pantun. Bombless, bombless. 2, 3. Tiga hajat. Hai, Upin Ipin, buku cerita apa ni? Kosong je. Apa tajuk buku tu? Tiga hajat. Buku tu memang kosong. Aku terbawa tadi. Buang je lah. Alamak. Kawan-kawan, tengok ni. Ada apa? Ni, nampak. Sebutkan tiga hajat, ia akan ditunaikan. Tak percaya, cubalah. Wah, buku ajaib. Hah, betulkah? Boleh percaya ke? Kita cubalah. Wahai buku ajaib, hajat kami nak ayam goreng. Dua tiga daun, tak ada apa-apa pun. Yalah. Ini buku sudah tipu. Upin, Ipin, nah ayam goreng, akak kau bagi. Ayam goreng. Buku ini memang ajaib. Minta ayam goreng.
Maknanya kita ada dua hajat lagi lah kan? Ya. Kalau macam tu, aku nak minta. Kau dah. Ish, kau ni. Aku pula nak minta. Saya pun mau juga. Bagilah saya. Apa ni? Dah tu, bukunya aku punya. Aku yang boleh minta. Aku nak. Permainan Metrobot baru. Metrobot boleh terbang dengan alat kawalan jauh. Terbang di angkasa melawat raksasa. Metrobot X. Bebas. Wahai buku ajaib, hajat aku nak Metrobot X. Hajat? Buku ni buku ajaib. Cuba akak tengok. Tengoklah. Tak tipu. Betul-betul. Cuba cerita kat akak betul-betul. Akak tengok buku ni. Kosong kan? Tapi bila kena air, ada tulisan muncul. Kita boleh minta tiga hajat. Korang ni kelakarlah. Ini bukan buku ajaib. Mari ikut. Akak nak tunjuk sesuatu. La 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 la. Cepat cepat. Akak nak buat apa ni? Akak nak buat silap mata. Tengok betul-betul. Tulisan tu muncul di kertas basah ni. Lepas tu, kita keringkan dia. Tulisan tu hilanglah. Ha, kalau nak tengok tulisan tu muncul balik, kita letakkan sedikit air. Pandainya kah? Mestilah. Maknanya, buku ni pun guna cara yang sama? Iya, dah faham. Tapi, dua hajat kita orang minta, dua-dua dapat. Ipin minta ayam goreng, terus dapat. Itu kebetulan. Tapi kan, Kak, hajat kedua, Upin minta... Metrobot X! Dapat. Macam mana tu? Assalamualaikum. Upin, Ipin. Cepatlah. Robot aku. Nah.
Nasib baik tak hilang. Puas aku cari. Mana kau tahu robot tu ada kat kita orang? Fizi yang bagi tahu. Aku jumpa dia dekat pondok tadi. Kau main kat mana? Sampai robot hilang pun kau tak tahu. Masa tu aku kat warung Angka Mutu. Yo, Tok Dalang, banyak bagus. Datang tepat masanya. Mari-mari rasa ini resepi baru ayam goreng istimewa. Par, acu, ama. Percuma. Esa punya. Sedapnya bau. Ayam tu sedap sangat. Sampai aku terlupakan robot tu. Jadi tak ada kena-mengenalah dengan buku ni. Ipin! Ipin! Tolong akak jap! Kau minumlah dulu. Jom. Ya, kak. Datang ni. Buku tiga hajat? Minta tiga hajat. Aku nak makan ayam golek semalam. Assalamualaikum. Ehsan ada sini? Opa. Baguslah. Mutu ada bagi ayam golek istimewa ni. Dia suruh rasa. Nanti kita makan sama-sama ya. Perlawanan akhir. Iya ni, kayaknya seru. Malaysia lawan Indonesia. Yalah. Oi, kalau dapat tengok kat stadium, mesti seronok. Betul. Mimpilah. Nak dapat tiket pun susah. Mesti ramai orang. Nanti Daddy bawa aku tengok. Bawalah kita orang sekali. Kita orang kan kawan baik kau. Takkan nak tinggal kot. Yolah. Sen, kita kan kawan? Betul. Bolehlah, Sen. Please, yolah. Nanti aku belikan. Yeay! Sen, ah, dah tu. Bising. Pergi. Balik. Atuk, nak tiket? Atuk tak kisah. Kalau tak ada... Tengok je kat TV. Dah, pergi balik. Habis bersepak. Terima kasih, Atuk. Balik dulu. Ihsan, dah ada tiket ke belum? Belum. Didi aku sibuk. Tak sempat nak beli lagi. Wah, enggak sabar mau nonton. Ihsan, ingatlah. Tujuh tiket. Yalah. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Kat sini kot. Tak ada. Mesti akak simpan dalam ni. Betul? Tak ada juga. Marilah kita tanya akak. Akak ni buat terkejut je. Betul? Nasib baik kita orang tak... Tak apa. Akak lagi terkejut tengok bilik korang. Kenapa sepa-sepa ni? Kita orang tengah cari baju bola. Untuk apa? Nak pakailah.
Kita orang nak pergi stadium. Tengok perlawanan akhir bola sepak. Hah? Yang Malaysia lawan Indonesia tu ke? Ha-ha. Nak ikut, nak ikut. Dah ada tiket ke? Belum lagi. Tapi Ihsan belikan nanti. Dia belanja semua kawan baik dia. Hah? Ya ke? Suruh dia belikan untuk akak juga. Mana boleh? Akak pergilah sendiri dengan kawan baik akak. Entah. Koranglah kawan baik akak. Tak. Kita orang adik-adik akak. Oh, tak apa. Carilah sendiri baju bola tu. Ha, Upin, Ipin, mari sini. Ada apa tu? Ha. Sama-sama. Atuk pergi ke? Mestilah. Kalau tak, siapa yang nak bawa korang? Tanya je. Atuk, tiket ni 4 je? Haa. 2 untuk korang, 2 lagi ajaklah kawan-kawan. Atuk dah ada. Huh? Mana cukup? Kawan-kawan kita ramai. Ajak kawan baik je lah. Kawan baik? Pin, jangan bagi tahu sesiapa yang kita ada tiket. Kita tunggu Ihsan punya tiket dulu. Harap-harap ada. Jadi, kita semua boleh pergi tengok dekat stadium. Stadium? Mobles, mobles! Sudah ada tiket ke? Mana ada? Hello. Tunggu je lah. Tak sabar. Jadi ni tak sabar. Dadah. Jom main. Jom. Kau tak apa-apa? Aduh, kepala aku pusing. Maaf, Fizi. Aku tak sengaja. Kau baringlah. Nanti pingsan. Tak apa, tak apa. Kawan-kawan! Kawan-kawan! Daddy aku kena pergi kerja luar bandar. Jadi, tak sempat nak beli tiket. Minta maaf banyak-banyak. Aku balik dah. Tadi tiket tak payah pergi. Apa nak bising-bising? Tapi aku dah berangan-angan nak ke stadium. Apa tarik-tarik tangan aku ni? Aku berangan tadi. Tak habis-habis berangan. Kak, macam mana ni Upin? Sekarang kita je ada tiket. Nak pilih siapa? Tak tahu. Diorang semua kawan baik kita. Mana boleh pilih-pilih? Betul-betul-betul. Nanti mesti ada yang merajuk.
Mana kawan-kawan lain? Dah balik. Oh, Uncle, nak tanya sikit? Ayo-yo, banyak pun boleh tanya. Tanyalah. Nah. Lawanan akhir Piala Liga Super Asia. Wow! Ini tiket untuk Uncle kah? Bukan. Tiket tu untuk kawan baik kita orang. Uncle lah kawan baik.